Guna melestarikan budaya Papua harus diperkenalkan kepada generasi muda sejak usia dini, serta melibatkan dunia pendidikan terutama dari jenjang sekolah yang paling dasar. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Dewan Kesenian Papua Barat Eli Gray saat ditemui Kasuari Channel di galeri seni miliknya. Eli Gray mengatakan saat ini budaya Papua secara perlahan mulai terkikis dengan perkembangan zaman, mode dan gaya hidup, sehingga seni dan budaya Papua mulai menghilang. Dikatakan Eli, budaya Papua seperti tarian adat, cerita rakyat, bahasa serta motif dan ukiran yang menceritakan kebudayaan mereka, perlahan-lahan mulai dilupakan karena generasi muda Papua lebih cenderung menyukai hal-hal yang berbau modern. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dewan Kesenian Papua Barat berharap para seniman secara sukarela dapat mengajarkan seni dan budaya Papua seperti seni tari, melukis dan memahat kepada generasi muda sejak usia dini dengan melibatkan dunia pendidikan terutama dari jenjang sekolah yang paling dasar. Supaya kita berikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak kami cara gerak-geriknya untuk mempertahankan budaya ini. Ini diajarkan di sekolah-sekolah? Di sekolah-sekolah. Sayangnya seniman mau masuk sekolah waktunya terbatas. Lokal yang didukung dan didorong oleh kepala sekolahnya untuk rame-rame ke tempat sangkar kerja Bapak ini. Jadi Bapak sudah berikan jalan ceritanya, ini motif dan ceritanya untuk apa Provinsi Papua Barat. Kami akan melayani dengan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak kita supaya mewariskan dan melanjutkan warisan-warisan ini. Jadi, siapa lagi nanti yang... Sementara itu, salah satu pelajar tingkat SMP di Kabupaten Manokwari, Adrian, mengatakan kesenian Papua itu menarik, indah, dan unik. Untuk itu, ia bersama rekan-rekannya mengunjungi Galeri Seniman Papua Barat guna mempelajari kesenian Papua sekaligus menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan. Warna bagus dan indah. Dan itu ada kesenian yang unik-unik juga, seperti ciptaannya unik-unik, dan ada yang membuat saya tertarik untuk mempelajari seni. Seni itu, senang seni apa? Seni ukir, seni tari, melukis atau apa? Senang lukis. Eli Gray juga mengatakan budaya Papua merupakan jati diri orang Papua, sehingga mereka yang tinggal dan menetap di tanah Papua harus bisa mempelajari dan memahami budaya Papua. Jimmy Tabisu mengabarkan. Gelap terang.